Halo, salam guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, yaitu koneksi antar materi menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, selama mengikuti pembelajaran di modul 1.1, yaitu tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang sudah kita pelajari bahwa tujuan dari pendidikan yaitu mengharapkan seluruh potensi yang dimiliki anak-anak untuk memastikan keamanan dan kebahagiaan mereka sebaik mungkin, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai pendidik, kita bertugas untuk menuntun seorang anak untuk mewujudkan tercapai keberhasilan anak. Tapi, jika kita menginginkan anak berkualitas, terlebih dahulu kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus berkualitas juga. Itu sebagai output kita agar anak-anak menjadi berkualitas. Dimana ada tiga poin penting yang boleh dan masih saya ingat pada pembelajaran di modul titik satu ini. Yang pertama, kudrat alam dan kudrat zaman. Yang kedua, menuntun. Yang ketiga, menghamba kepada peserta didik. Nah, pada materi ini, kita sudah mempelajari konsep-konsep pembelajaran, juga elaborasi, kolaborasi dengan sejawat melalui lokakarya, di mana pengalaman pertama saya yang luar biasa untuk boleh belajar menjadi guru penggerak. Dan pada hakikatnya kita harus menjadi tenaga pendidik yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sesuai dari konsep KHD, di mana pada kodratnya kita menuntun, membimbing murid dalam proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya harus mengikuti perkembangan zaman dengan terus belajar dan orientasinya adalah murid. Menghamba kepada murid itu sendiri yang berarti goals dari pembelajaran kita hanya ditujukan kepada murid. Nah, pada konsep KHD ini saya sudah mencoba untuk menerapkannya, namun memiliki hambatan dan tantangan tersendiri, di mana tidak membuat saya dan teman-teman juga untuk berhenti belajar, melainkan harus terus berproses. Dan yang saya lakukan ialah aware kepada murid, mulai dari hal-hal kecil, misalnya menyapa siswa dan memberikan senyuman kepada murid saat berpapasan. Juga mengajarkan mereka yang paling utama itu untuk saling menghormati dan menghargai. Juga memberi salam ketika berada di lingkungan sekolah serta memperhatikan sekitarnya, seperti kebersihan di ruang kelas dan sekolah. Juga yang saya lakukan menegur siswa jika membuang sampah atau membiarkan sampah. Melalui proses pembelajaran, juga saya mengajak siswa untuk saling bekerja sama membersihkan di lingkungan sekolah. Kita sebagai tenaga pendidik juga harus memberikan contoh kecil tersebut terlebih dahulu di daily rutin kita, yaitu di sekolah. Dan pastinya akan berdampak positif juga bagi siswa yang sudah saya alami. Yaitu ketika saya baru sampai di sekolah, masih di lokasi parkir, siswa dan siswi berlari menghampiri saya. Lalu mereka menyalam serta menegur. Dan kemudian siswa yang hendak masuk ke ruang kelas, mereka langsung mengetuk pintu terlebih dahulu. Yang sebelumnya dari kelas sebelumnya, masih sangat sedikit yang care akan adab tersebut. Dan juga sudah mulai menjaga kebersihan di ruang kelas. Adapun yang sudah saya alami dan follow up untuk kedepannya. Yang pertama, perasaan saya sangat senang dan bangga. Juga terharu. Di mana
sebagai wujud dari aksi nyata itu. Ketika anak-anak melakukan hal tersebut, pembelajaran luar biasa yang saya dapat ketika kita harus menjadi contoh untuk berbuat yang baik terlebih dahulu, baru kita bisa impact atau berdampak kepada orang lain, terutama kepada murid. Dan yang saya harapkan untuk kedepannya, kita sebagai tenaga pendidik, yaitu follow up-nya, mencoba hal-hal yang jauh lebih baik mungkin, atau bisa memberikan tips, trik kepada murid untuk mendidik baik dari sisi yang lain seperti sisi afektif dan psikomotorik. Sekian dari kesimpulan dan refleksi dari modul titik 1.1. Saya ucapkan terima kasih, salam semangat, salam guru penggerak.